Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabil mayamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah buku Sejarah Khilafah yang ditulis oleh Rasul Ja'far. Buku ini merupakan terjemahan dari buku The History of Caliph yang diterbitkan oleh Al-Huda pada tahun 2006. Saya kira buku ini sangat penting karena buku ini paling tidak dapat memberikan gambaran kita tentang percakapan akhir-akhir ini tentang khilafah. Nah, buku ini fokus pada sejarah khilafah. Sebenarnya yang kita sebut sebagai khilafah itu dalam perspektif sejarah Islam adalah sejarah khilafah yang terbentuk selama kurang lebih 24 tahun, dimulai pada abad 11 Hijriah ketika khilafah pertama Abu Bakar dan sampai 35 Hijriah di masa Utsman bin Affan dan kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, pasca khilafah atau yang dikenal Khulafaur Rasyidun itu, maka dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah secara kronologis dalam sejarah peradaban Islam, dinasti Umayyah dan Abbasiyah tidak bisa disebut sebagai khilafah. Mengapa tidak bisa disebut sebagai khilafah? Karena sistem kekuasaannya sudah berubah menjadi dinasti. Menjadi dinasti, ya, kekuasaan yang represif, ya, yang menindas, juga dilanjutkan pada dinasti Abbasiyah juga dalam bentuk dinasti. Nah, pasca Abbasiyah kita tahu dalam sejarah Islam kemudian dia ada tiga kerajaan besar yang terbentuk pasca runtuhnya Bani Abbasiyah, yaitu kerajaan Mughal di India yang kita bisa lihat Taj Mahal, ya, sebagai warisannya, lalu Fatimiyah di Mesir, ya, yang meninggalkan itu Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar, ya, peninggalan dari dinasti Fatimiyah, Safawi, ya, di Persia, Persia, tapi kekuasaannya sampai di Mesir, dan yang terakhir adalah Turki Utsmani, ya, di Turki yang kemudian rontok dan mulailah masuk melalui Napoleon Bonaparte dalam ekspansi kolonialisme. Mulailah ide-ide tentang nation state di Jazirah Arab terbentuk, sehingga kita bisa melihat sekarang negara itu terpecah menjadi negara-negara nation state. Itulah secara kronologis paling tidak dalam sejarah peradaban Islam, mulai khilafah terbentuk sampai negara-negara nation state yang sampai hari ini berlangsung. Cuma satu yang tetap mempertahankan monarki, ya, yaitu Saudi Arabia yang mungkin sebentar lagi juga akan runtuh, ya, karena arus demokratisasi dan hak asasi manusia. Nah, buku ini ditulis oleh Rasul Ja'far, ya. Buku yang sangat bagus untuk memotret tentang bagaimana ide tentang khilafah itu terbentuk. Dalam pandangan Rasul Ja'farian dan para sejarawan, ahli siar yang lain, ahli sejarah,
menyatakan bahwa khilafah itu mulai terbentuk bermula pada apa yang dikenal sebagai as-saqifah. Saqifah as-sajariyah ada sebuah tempat balairung yang dimiliki oleh Bani Sa'idah, orang Yahudi, di mana itulah embrio pertama terbentuknya khilafah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kan, bersamaan dengan itu, sebagian sahabat berkumpul di tempat yang dikenal dengan nama Saqifah, dan disitulah terpilih, ya, Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Nah, itulah awal dari terbentuknya konsep khilafah yang kita kenal dalam sejarah Islam. Nah, ini ada yang membedakan apakah khilafah itu masuk sebagai doktrin agama atau tidak. Sebenarnya itu adalah sebenarnya tidak masuk dalam doktrin agama, tapi sebuah peristiwa politik. Nah, perbincangan as-Saqifah menurut Rasul Ja'farian itu laporan lengkap, ya, yang awal mengenai peristiwa khalifah itu adalah karya Abu Bakar Jauhari pada tahun 323, ya, 323 Masehi. Itulah karya pertama. Jadi yang berkisah, yang menceritakan tentang Saqifah, karya Abu Bakar Jauhari. Dalam karya itu, menurut Rasul Ja'farian, terjadi pertentangan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi setelah Nabi wafat, mereka berkumpul di Saqifah, memperbincangkan siapa pelanjut kepemimpinannya, Nabi. Nah, kalangan Muhajir Ansor, ya, mengklaim bahwa mereka yang berhak, ya. Ansor menyatakan berhak, Muhajirin berhak. Lalu tiba-tiba muncul yang kita kenal bahwa kepemimpinan harus, yang dianggap hadis, dari keluarga Nabi SAW. Nah, itulah sejarah khalifah yang pertama terbentuk. Nah, menurut Rasul Ja'farian dalam Tarikh Tabari dan Ibnu Asir pernah mengatakan bahwa kaum Ansor atau sejumlah dari mereka bersumpah setia hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa pembaiatan Abu Bakar itu tidak secara aklamasi, karena sebagian tidak setuju. Bahkan sebagian dari keluarga Nabi sedang mengurus jenazah Nabi. Nah, menurut Tabari dan Ibnu Asar mengatakan kaum Ansor itu sejumlah dari mereka itu bersumpah hanya mau kepada membaiat kepada Imam Ali. Nah, Rasul Ja'farian melihat ada kontradiksi, ya, kekerabatan, ya, dalam penunjukan kekhilafaan ini. Jadi dianggap ada kontradiksi, yaitu kontradiksi kekerabatan, karena klaim tentang kepemimpinan harus di tangan Quraisy. Dan ia memberikan contoh kasus ketika Umar bin Khattab berkata, bangsa Arab tidak menghendaki kenabian dan khilafah dalam satu keluarga. Kenabian adalah milikmu, maka biarlah khilafah bagi keluarga yang lain. Ya, ini dikutip oleh Rasul Ja'farian bahwa ada kontradiksi. Dan Umar berkata bahwa bangsa Arab itu mengapa membaiat Abu Bakar? Karena tidak mau bahwa kenabian dan khilafah itu berada dalam satu keluarga, yaitu keluarga Bani Hasyim. Kenabian adalah milikmu, katanya. Biarlah khilafah yang pada yang lain. Pada peristiwa sebelumnya kita tahu, ya, pada setelah Haji Wada di sebuah tempat yang hadisnya juga dianggap sahih, Ghadir Khum,
hampir 100 ribuan sahabat, ya, dan Umar bin Khattab ada di sana dan menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan Ali pada haji yang terakhir itu di sebuah tempat Ghadir Qom, mangkuntum maula fahaza Aliun maula, barang siapa yang menganggap aku pemimpin maka Ali adalah pemimpin juga. Nah, ini yang menurut Rasul Raf Ja'farian terjadi kontradiksi. Jadi pasca Saqifah, nah, dalam sejarah secara fakta bahwa kekhalifahan atau kekuasaan berada pada mulailah muncul kekuasaan dalam pengertian khilafah. Nah, dibaiatnya Abu Bakar. Nah, baiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an ini dilakukan sebagian sahabat saja. Sebagian yang lain kerabat, ya, dengan seperti sahabat yang lain Zubair bin Awam, Khalid bin Sa'ad, Mikdad bin Amr, Salman Abu Zar, Ammar bin Yasir, Barak bin Azib dan Ubay bin Ka'ab serta Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah sahabat-sahabat yang utama itu menolak, ya, baiat. Ini untuk Rasul Ja'farian ingin menjelaskan bahwa pembaiatan kepada Abu Bakar tidaklah aklamasi. Tapi kemudian tentu kekhalifahan kemudian berjalan, ya, dan kita tahu pada kemudiannya ketika Abu Bakar dibaiat, menurut buku ini mereka mendatangi kepada Nabi, ya, ke Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi. Nah, Umar misalnya bersungguh-sungguh ingin meminta supaya bersumpah setia kepada Abu Bakar, kepada Ali. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib ya tidak bersumpah setia kepada Abu Bakar kecuali setelah putri Nabi Sayyidah Fatimah wafat. Nah, setelah Sayyidah Fatimah wafat, kemudian Imam Ali memberikan persetujuannya kepada Abu Bakar. Ya. Nah, itulah konsep awal embrio pertama terbentuknya khilafah. Bermula dari sebuah tempat yang disebut sebagai khalifah. Nah, pada peristiwa itu posisi keluarga Nabi Sayyidah Fatimah misalnya tidak menerima baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Bahkan ada peristiwa yang dikenal sebagai Tanah Fadak, ya, yang menjadi dipersoalkan. Ya, itu. Ya, ya. Oh ya, Sugeng, 323 Hijriah. Ya. Khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terbentuk, ya. Lalu buku ini menjelaskan tentang semacam biografi dari Abu Bakar, ya. Abu Bakar adalah putra Abu Quhafa dari Bani Ta'im, salah satu suku Quraisy, ya, yang menjadi khalifah pertama. Nah, Bani Ta'im ini, ya, menurut Abu Sufyan, pernah protes Abu Sufyan, dikisahkan di dalam buku ini, bagaimana bisa pemerintahan jatuh ke tangan suku Quraisy? Suku Quraisy yang paling sedikit anggotanya, ya, dan paling kejam. Agak keras pernyataan Abu Sufyan ini tentang Bani Ta'im. Nah, Abu Bakar berusia itu 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut buku ini, ya, menurut sejarah, usia Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda. Nah, ketika Abu Bakar dibaiat, Abu Bakar pun mengatakan berulang-ulang bahwa ada yang lebih berhak dari dia. Jadi bahkan beliau menyatakan bahwa
kalau apa itu baik, kepemimpinannya itu baik, maka dukunglah. Jika tidak, maka kalian tidak perlu taat, kata Abu Bakar. Juga ia mengatakan, Umar lebih kuat daripadaku. Salim, ada sahabat yang lain, lebih taat, katanya. Jadi Abu Bakar menyatakan, sebenarnya ada yang lebih baik dan berhak dari dia. Itu menurut Abu Bakar di dalam riwayat buku ini. Nah, pada masa Abu Bakar, ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan khilafah pada masa itu. Nah, Abu Bakar mengklaim pemerintahannya sebagai khilafah kenabian, khilafatul rasul. Beliau menganggap kepemimpinan itu bukan sebagai khilafah Tuhan. Jadi bukan khilafah Tuhan, bukan khalifatullah ya, fil ard. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menganggap khilafahnya adalah khilafatul rasul, khilafah kenabian, bukan khilafah Tuhan. Tetapi sebagai penerus Nabi, nah ini menyebut dirinya sebagai khilafah Rasulillah, Allah. Jadi khilafah Rasul. Ada beberapa kebijakan. Ya, kebijakan yang pertama adalah yang dilakukan melanjutkan. Dulu Nabi pernah mengutus Usama ya, untuk melakukan perang dengan Romawi. Sebuah pasukan dilanjutkan pada zaman Abu Bakar yang telah disiapkan oleh Nabi untuk dikirim ke Syria, Damaskus. Ya, Damaskus. Damaskus adalah sebuah kota yang sampai sekarang bergolak Syria. Dulu menjadi pusat pemerintahannya pada sejarah Bani Umayyah. Nah, namun pasukan itu kembali selama 40 hari saja. Itu kebijakan Abu Bakar. Lalu kebijakan yang lain pada khilafah Abu Bakar. Ini, Abu Bakar kebijakan yang lain adalah persoalan kemurtadan. Pada masa Abu Bakar ada perang yang kita kenal sebagai perang Ridah. Perang Ridah adalah perang yang dilakukan pada zaman Abu Bakar, kebijakan yang diambil untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat kepada khilafah. Nah, setelah Nabi wafat memang banyak orang yang murtad setelah itu, setelah Nabi wafat. Paling tidak ada tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama nih, kelompok yang murtad setelah Nabi wafat adalah kelompok yang mengklaim kenabian. Jadi mengklaim kenabian. Misalnya contohnya adalah Musailamah Al-Khazab ya. Musailamah Al-Khazab ya. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua ya, yang meninggalkan Islam kembali kepada kepercayaan jahiliyah. Kalau yang kelompok pertama itu mengklaim bahwa mereka adalah nabi seperti Musailamah Al-Khazab. Nah, kelompok yang kedua itu dia meninggalkan Islam kembali ke kepercayaan jahiliyah ya, kepada Latah dan Uzzah. Itu kelompok yang kedua menurut Rasul Ja'fariyah. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan tidak mau membayar zakat. Nah, inilah kelompok yang kemudian diperangi sehingga terjadi perang Ridah. Nah, kelompok ini dipimpin oleh Malik bin Nuairah. Malik bin Nuairah itu kita tahu kemudian menjadi meninggal karena pada perang Ridah itu dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, sebagai panglima perangnya. Ia kemudian membunuh Malik bin Nuairah. Dalam riwayat katanya kepalanya kemudian dimasukkan ke dalam api ya, untuk menanak air, memasak air, dan kemudian airnya sudah mendidih, matang, rambutnya saking tebalnya itu belum habis. Itulah perang Ridah yang dilakukan. Bahkan nah, ini munculnya tentang ijtihad mendapat dua pahala, atau kalau benar, kalau salah mendapat satu pahala dalam konteks perang Ridho ini pertama kali muncul ketika Khalid bin Walid itu. Nah, kita lewatkan saja
Berita tentang kemurtadan ini banyak diungkapkan dalam sejumlah kitab. Menurut Rasul Ja'farian, dia mencatat secara teliti, misalnya dalam Tobari pernah menggunakan buku Syekh bin Umar sebagai sumber utamanya. Bukunya adalah Al-Futuhul Kabir War-Ridha. Nah, itu buku yang menceritakan tentang perang Ridha. Inilah buku Syekh bin Umar. Buku yang lain yang sampai hari ini masih ada Al-Futuh oleh Ibnu Atham Kufi. Nah, itu buku yang sampai hari ini bisa masih ada, kata Rasul Ja'fariyah. Dan yang terakhir, Ar-Ridha, karya Ibnu Waqidi. Nah, ini memiliki kesamaan dengan Futuh dan Al-Atham tadi, Ibnu Atham tadi. Ya, itulah beberapa, ya, supaya kelihatan ilmiah lah, ada catatan referensi buku-buku. Nah, dalam perang Ridho itu memang Abu Bakar memiliki inisiatif. Abu Bakar berkata, jika mereka tidak membayar zakat sebagaimana mereka biasa membayar zakat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun, aku akan memerangi mereka. Itu pernyataan Abu Bakar. Jadi kalau mereka tidak membayar zakat sebagaimana mereka bayar zakat pada masa Nabi, maka mereka akan diperangi. Nah, itulah yang terjadi di dalam sejarah selama kepemimpinan Abu Bakar yang dijelaskan dalam sejarah khilafah ini. Nah, selanjutnya kebijakannya adalah dalam penaklukan Damaskus. Ini kita berbicara, buku ini berbicara tentang histori, ya, tidak melihat apakah ini benar atau tidak, tapi mencoba mengungkapkan fakta historis. Jadi penaklukan Damaskus sebelum jatuh ke tangan umat Islam, wilayah Sam ini merupakan koloni kekaisaran Romawi Timur. Jadi dulu wilayah Damaskus itu sebelum ditaklukkan pada zaman khilafah, dia berada pada kekaisaran Romawi Timur. Dulu kan pada masa itu ada Persia, ada Romawi. Nah, Damaskus itu berada dalam koloni kekaisaran Romawi Timur. Nah, peperangan antara kaum Muslim dengan pasukan Romawi di wilayah yang disebut Wadi Al-Arabah, sebelah selatan Laut Mati, itu terjadi pertempuran di situ, dan jumlah pasukan kaum Muslimin yang gugur itu, jumlah seluruhnya pasukan kaum muslimin, jumlah seluruhnya adalah 24.000 orang. Nah, itu jumlahnya. Nah, lalu kemudian Damaskus atau Syria itu jatuh ke tangan umat Islam pada bulan Rajab tahun ke-14 Hijriah setelah Abu Bakar wafat. Nah, itulah, jadi Damaskus kemudian itu ditaklukkan dan berhasil dikuasai oleh kekhilafahan Islam pada zaman selanjutnya setelah Abu Bakar wafat, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Nah, penaklukan Irak, ya, Irak adalah sebuah wilayah kuno, ya, juga dilakukan pada zaman Abu Bakar. Irak adalah sebuah wilayah kuno dengan peradaban kuno yang dikenal dunia dengan peradaban Mesopotamia. Juga Irak ditaklukkan pada zaman Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar, itulah sekilas tentang khilafah embrio yang pertama terbentuk, mulai dari Saqifah, Abu Bakar, dan kemudian kebijakannya. Nah, setelah itu, ya, setelah khilafah itu Abu Bakar, maka kepemimpinannya, kekhilafahan selanjutnya adalah Umar. Nah, prosesnya berbeda dengan terpilihnya Abu Bakar. Proses dari Abu Bakar kepada Umar itu melalui semacam surat wasiat dari Abu Bakar bahwa penggantinya adalah Umar bin Khattab. Nah, ini menjadi problem ketika orang ingin melihat bagaimana sistem dalam kekhilafan Islam seperti kelompok HTI itu bagaimana menentukan. Karena
dari masing khilafah kepada khilafah lain, mekanisme kepemimpinannya itu berbeda-beda. Pada zaman Abu Bakar, pada Saqifah itu di Bai'at ya, terjadi pertentangan Muhajirin dan Ansar. Artinya disitulah terbentuknya. Nah, dari Abu Bakar dan Umar kepada Umar itu melalui wasiat. Nanti kepada Umar, kepada Utsman melalui tim formatur Ahlul Aqli wal Aqdi, 6 orang. Dan digariskan dari 6 orang itu berdasarkan perintah Umar bin Khattab, ada beberapa anggota ya, dan harus mengikuti kebijakan khilafah sebelumnya. Kita tahu, nanti kita akan bahas itu. Nah, itu sehingga agak historis lah. Tidak masuk akal konsep kekhilafahan HTI itu, bagaimana merumuskan tentang siapa yang menjadi khilafah itu. Nah, kita lanjutkan pada khilafah Umar bin Khattab. Nah, buku ini menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Umar berasal dari suku Bani Adi, salah satu cabang dari suku Quraisy. Jadi Quraisy itu mempunyai cabang-cabang ya. Nah, ibunya Hantama adalah putri Hasim bin Mughirah dari klan Bani Makhzum dan sekutu dari Bani Umayyah pada masa Jahiliyah, menurut catatan Rasul Ja'fariyah. Jadi Umar adalah dari Bani Adi dan ibunya putri dari Hasim bin Mughirah dari klan Bani Makhzum. Umar memeluk Islam 4 tahun sebelum hijrah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dia masuk Islam 4 tahun sebelum hijrah. Jadi bukan yang pertama kali. Menurut Mas'udi, dalam catatan Rasul Ja'fariyah, menurut Mas'udi, Umar memeluk Islam 4 tahun sebelum hijrah. Nah, Umar memiliki putri namanya Hafsah, dan Hafsah inilah yang menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar menjadi khalifah berdasarkan wasiat tadi ya, Abu Bakar. Dan sebagian sahabat juga ada yang keberatan seperti Talha ya. Nah, dalam sejarah Umar dikabarkan berkarakter apa ya? Cepat marah kalau dalam buku ini ya, dan keras, tegas, keras. Di dalam sejarah Umarlah orang pertama dalam Islam yang membawa dirah. Dirah itu cambuk di tangannya. Makanya dalam sejarah banyak para sejarawan menjelaskan tentang cemeti dirah Umar bin Khattab ya, yang dianggap kalau cemetinya sudah dilepaskan itu adalah sebagai bentuk keadilan. Nah, kebijakan Umar berbagai macam ya. Dan beliau sangat tegas, bahkan Umar pernah memukul salah satu anaknya hingga mati gara-gara minum anggur atau khamar. Dia tegas dalam menegakkan hukum itu. Sangat gimana ya? Tegas. Gimana? Keras. Bahkan anaknya pun meninggal gara-gara minum anggur ya. Ketika anaknya berkata, "Kau membunuhku," Umar berkata, "Jika kau harus bertemu Tuhan, katakan kepadanya bahwa kita menjalankan hukumnya, Tumhad." Jadi Umar menjalankan hukum Islam itu sangat keras. Bahkan anaknya pun hingga mati. Banyak kebijakan Umar ya yang dilakukan, misalnya dalam buku ini adalah merubah azan ya, merubah azan, lalu penaklukan beruntun di Damaskus dan Mesir. Jadi pada zaman Umar beruntun di Damaskus dan Mesir, melakukan penaklukan, selanjutnya juga di Irak dan Iran. Nah, Umar melakukan ekspansi kekuasaan di wilayah Irak, Iran,
dan Damaskus. Itulah catatan kita tentang kan diskusi kita tentang buku The Story of Caliph. Mengapa buku ini sangat penting? Pertama, dari kadar ilmiahnya, buku ini memuat ratusan referensi. Di bagian akhir itu sekitar 50 halaman itu terkait dengan referensi. Yang kedua, buku ini menjadi penting untuk mengantarkan kita pada percakapan tentang khilafah, konsep khilafah. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membicarakan bahwa khilafah bukanlah sebuah konsep yang muncul dari doktrin keagamaan, tapi khilafah adalah sebuah fakta historis yang terkait tentang politik. Jadi khilafah bukanlah sebuah ajaran ya, Islam, tapi dia ada di dalam, kalau dalam bahasa itu disebut Islamic Dawn, sebuah fakta historis ketika ia terbentuk mulai dari tahun 11 Hijriah sampai 35 Hijriah. Yang kemarin kita sudah bahas embrionya berawal dari Saqifah Bani Sa'idah, khilafah pertama Abu Bakar. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas pada masa rezim khilafah Umar bin Khattab. Nah, pemikiran dan tindakan khilafah kedua ini sangat penting karena pemikiran dan khilafah Umar bin Khattab mempengaruhi pemikiran dan ide-ide mazhab Sunni khususnya lebih daripada figur-figur lain. Jadi kalau kita melihat konstruksi hukum dalam fikih itu banyak sekali diwarnai oleh pikiran dan tindakan Umar bin Khattab sebagai khilafah yang kedua. Nah, misalnya Ibnu Katsir itu mengumpulkan dalam sebuah kitab yang buku yang berjudul Musnad Umar. Nah, itu yang berisi tentang pikiran dan tindakan-tindakan Umar. Misalnya salah satu yang juga berpengaruh misalnya tentang perempuan yang tidak boleh menggunakan parfum, misalnya dalam penganut fikih tertentu khususnya bagi kalangan Wahabi ya. Itu berawal dari misalnya diwariatkan oleh Abdul Razak Son'ani yang mengutip Ibrahim Nakhokhi berkata bahwa pernah Umar melewati sekelompok perempuan dan ketika ia mencium aroma minyak wangi, Umar berkata, jika saja aku tahu minyak wangi siapa ini, maka aku akan tahu apa yang akan kulakukan terhadapnya. Nah, dalam perempuan, nah, perempuan hanya boleh memakai minyak wangi bagi suami mereka. Itu pernyataan Umar bin Khattab. Menurut beberapa kisah yang sama, perempuan yang memakai minyak wangi itu ketakutan, ini terlalu berlebihan, ini kutipan dari kita, terkencing-kencing karena ketakutan, dan perempuan lain yang menyaksikannya mengalami keguguran. Nah, itulah mengapa sampai misalnya dalam fikih khususnya di kalangan Ahmad bin Hanbal atau yang dipraktekkan kalangan Wahabi, perempuan tidak boleh menggunakan minyak wangi di depan publik. Dia hanya boleh memakai minyak wangi di depan suami mereka. Nah, pandangan fikih ini lahir sebenarnya dari pemikiran dan tindakan khilafah kedua. Lalu misalnya yang lain adalah pemikiran dan tindakan khilafah yang berkait tentang fikih yang sampai hari ini bisa kita saksikan adalah as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh kita. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksi azan subuh tidak ada as-salatu khairum minan naum. Hayyal shalah, hayyal falah. Lalu ada hayya ala khairil amal. Hayya ala shalah, mari kita melakukan shalah, hayyal falah, mari kita meraih kemenangan.
Hayya ala khairil amal, mari kita berlomba-lomba kebaikan. Nah, khalifah kedua dengan alasan ingin membangkitkan jihad mengganti itu hayya ala khairil amal dan menambahkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Nah, ini pernyataan yang memang dalam azan menjadi kontradiksi yang tadi universal ya. Hayya ala salat, hayya ala al-falah, mari kita lagi hayya ala khairil amal, lalu di ujungnya as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur ya pada azan subuh. Nah, itu adalah tambahan yang tidak ada pada zaman Nabi, dan pada zaman khalifah kedua itu diadakan. Oleh karena itu dalam mazhab fikih Imam Hanafi ya, di dalam buku ini dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah mengharuskan diucapkannya setelah azan karena as-salatu khairum minan naum dianggap bagi bukan bagian dari azan salat. Nah, pandangan-pandangan khilafah kedua ini kemudian ada yang dikenal dengan istilah muhadats dan muwafiqat. Muhadats ya, tentang wahyu ya, wahyu yang berkaitan tentang wahyu, dan muwafiqat persetujuan umat. Muhadats artinya adalah seseorang yang dalam tanda petik menerima wahyu. Memang banyak riwayat di dalam kitab hadis yang menjelaskan membenarkanlah, mengkonfirmasi wahyu Nabi, misalnya kedudukan Umar seperti Nabi Harun, tapi tidak ada lagi Nabi ya setelah aku. Nah, gitu, kedudukannya sama dengan Musa. Banyak riwayat-riwayat yang disebut muhaddas atau seseorang yang menerima wahyu. Akan khalifah kedua memperoleh wahyu. Nah, yang kedua muwafiqat, persetujuan umat. Ada beberapa misalnya sebelum dalam riwayat sebelum Tuhan mewahyukan sesuatu, Umar telah memerintahkannya terlebih dahulu. Kemudianlah turunlah ayat untuk mengkonfirmasinya. Banyak misalnya dalam beberapa kasus yang menarik, bahkan terkadang ada pandangan Nabi bertentangan dengan pandangan Umar ya, tetapi Tuhan kemudian menurunkan ayat-ayat yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab ya, seperti perintah sholat untuk Ibrahim, ayat tentang hijab, tawanan perang Badar ya, juga pelarangan minum khamar dan larangan berdoa untuk kaum munafik ya. Nah, itu adalah soal ya, di mana pandangan Nabi dan berbenturan dengan pandangan Umar, dan kemudian dalam riwayat hadis itu persetujuan Umar yang muwafiqat itulah. Makanya oleh karena itu kedudukan Umar bin Khattab sangat mempengaruhi fikih khususnya di dalam dunia Islam Sunni. Nah, pada zaman Umar, pejabat Umar mengangkat pejabat-pejabat tentu pada masa Khalifah Umar. Ada beberapa, Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahrain, Mughirah bin Syu'bah menjadi di Basrah, Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan di Sam, dan Amr bin As di Mesir. Itulah sahabat-sahabat yang diangkat menjadi pejabat tingkat gubernur di daerah kekuasaan khilafah. Nah, salah satu Umar mengangkat semacam dalam tanda petik penasehat ya, seorang Yahudi dari Yaman yang kemudian masuk Islam, namanya Ka'ab binti Mati Himyari, yang dikenal sebagai Ka'ab Ahbar. Ka'ab Ahbar ini dia masuk memeluk Islam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
pada masa Abu Bakar atau masa Umar. Nah, kemudian dia meninggal Ka'ab Akbar ini pada masa Khalifah Utsman tahun 32 Hijriah ya, di kota Hims. Nah, Ka'ab ini dipercaya berabad-abad sebagai sumber ya, sumber dan kutipannya banyak memenuhi kitab-kitab sejarah dan hadis. Ya. Nama-nama ini kalau kita baca di Ibnu Katsir, di buku hadis, banyak Ka'ab Akbar, dan beliau berposisi sebagai ya, dalam tanda memberikan nasihat kepada khalifah kedua. Nah, hadis-hadis yang bersumber yang dikenal sebagai hadis-hadis Israiliyat, hadis-hadis ya yang dipengaruhi oleh Israiliyat itu banyak bersumber dari Ka'ab Akbar. Nah, itulah para pejabat yang dijelaskan di dalam buku The History of Caliph ya pada masa. Nah, khilafah yang kedua mulai melakukan ekspansi kekuasaan melalui penaklukan-penaklukan ke Damaskus, Palestina, Irak dan Iran. Nah, penaklukan Damaskus pada abad ke-15 Hijriah melalui apa yang dikenal sebagai Perang Yarmuk. Perang Yarmuk adalah perang antara pasukan Arab lah kaum muslimin yang berjumlah 24.000 melawan pasukan Heraklitus ya, yang berjumlah 20.000. Itu perang itu dikenal sebagai perang Yarmuk. Nah, kita tahu dalam perang itu ya, kemudian kaum muslimin berhasil memenangkan pertarungan itu. Damaskus kemudian dikuasai karena sebelumnya Damaskus itu berada dalam kekuasaan Heraklitus ya dari Romawi. Nah, setahun setelah kemenangan Perang Yarmuk itu dan menguasai Damaskus, pasukan Islam Khilafah ini berhasil mengepung Baitul Muqaddas Palestina, dan Palestina kemudian ditaklukkan setahun kemudian. Nah, pada abad ke-18 Hijriah ya, ada sebuah peristiwa seperti kita ini terjadi corona. Damaskus terserang wabah yang mematikan, amwas namanya. Banyak merenggut nyawa sejumlah umat Islam termasuk gubernur tertinggi di Damaskus, Yazid ya, bin Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah, bukan Yazid bin Muawiyah tapi Yazid bin Abi Sufyan. Nah, banyak korban di antaranya Yazid bin Abi Sufyan. Nah, setelah itu kemudian di Damaskus itulah kedudukannya digantikan oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah setelah itu menggantikan kedudukan. Nah, itulah ekspansi yang dilakukan ke Damaskus yang sekarang ini adalah Syria. Lalu ekspansi lainnya adalah ekspansi kekuasaan ke Mesir. Nah, ketika Umar bin Khattab berada di Damaskus, salah seorang sahabat, Amr bin As namanya, meminta izin kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah ya, untuk melakukan ekspedisi ke Mesir. Karena Amr bin As pernah dulu ke Mesir melakukan hubungan dagang ya. Dan sekarang Amr bin As mengusulkan untuk ekspedisi ke Mesir untuk menaklukkan Mesir. Nah, ide Amr bin As disetujui oleh Ibn Umar bin Khattab dan Amr membawa 3.000 atau 4.000 pasukan. Nah, gubernur Mesir waktu itu adalah seorang Kristen Coptic yang ditunjuk bangsa Romawi. Jadi itu juga dibawa kekuasaan bangsa Romawi Mesir pada waktu itu. Dan gubernurnya seorang Koptik, Kristen Koptik ya. Perang berlangsung selama 2 tahun ya. Terjadi peperangan selama 2 tahun dan kemudian dimenangkan pasukan kaum muslimin. Nah, Mesir itu ditaklukkan pada 20 Hijriah.
itulah penaklukan yang Damaskus, Palestina, Mesir, dan selanjutnya ekspansi kekuasaan khilafah itu dilakukan ke Irak dan Iran. Nah, penaklukan, tapi penaklukan itu bagusnya juga tidak menghancurkan seperti yang dilakukannya ISIS itu, menghancurkan tempat ibadat dan sebagainya. Dalam proses penaklukan itu, dalam data sejarah di buku ini, semua gereja dilindungi dan sebagainya. Hanya ada sebagian yang diubah menjadi masjid. Nah, itulah ekspansi khilafah yang dilakukan. Nah, penaklukan Irak dan Iran, ya dulu Irak dan Iran sebuah ya sebuah kota bersebelahan lah gitu ya. Saya pernah ke sana, ke Irak, ke Kufah, ke Baghdad. Ya, dia perbatasan itu Basra, Irak, Iran. Di Najaf, ya, di Najaf itu saya ke sana waktu berziarah, itu adalah makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu di Kufah itu adalah pusat pemerintahan ya, Islam. Nah, pusat pemerintahan di Kufah itu pertama didirikan juga oleh Obna, kota itu didirikan oleh ekspansi setelah ekspansi Irak dan Iran. Nah, penaklukan itu dikomandani oleh Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dulu nanti kelak dalam sejarah berikutnya kita akan mengenal figur tentang Mukhtar Ats-Tsaqafi. Nah, penaklukan Irak itu dikomandani oleh Abu Ubaid dengan 5.000 pasukan ya, yang berhadapan dengan pasukan gajah Iran. Jadi pasukan Iran itu, kalau pasukan kaum muslimin menggunakan kuda, mereka menggunakan gajah ya. Nah, Bahman Jadiwei ya, itu komandannya namanya, di tepi sungai Efrat. Nah, itu ada sungai Efrat di sebelah selatan, dan begitu mereka berdiri itu, masukkan kaum muslim di sini, di sebelah sana, dan sebelah sininya adalah pasukan, dan dibatasi oleh sungai. Mereka berhadapan itu 5.000 pasukan kaum muslimin waktu itu. Nah, perang itu dikenal, makanya ada jembatan, disebut juga hak peristiwa hari itu disebut, dikenal sebagai Yaumul Jisr. Yaumul Jisr, hari jembatan. Karena perang itu di sungai Efrat itu ada jembatan. Nah, itu diabadikan sebagai Yaumul Jisr. Nah, itu terjadi pada tahun 13 Hijriah. Nah, pada perang itu pasukan Arab, kaum muslimin mengalami banyak kerugian dan menelan banyak korban. Jatuhlah, kalah itu, semacam kalah gitu banyak. Nah, itu yang pertama penaklukan itu. Lalu dilanjutkan lagi pada perang yang kedua. Nah, ini perang ini di sebuah tempat Kudisi. Perang itu makanya disebut perang Kudisi ya. Pada tahun berikutnya, pada tahun 16 Hijriah. Nah, perang Kudisiyah ini berlangsung selama 4 hari. Nah, perang berakhir dengan kemenangan pasukan Arab ya, pasukan Arab yang dipimpin Ubaid melawan pasukan dari Iran dengan pasukan bergajahnya yang dipimpin oleh Rustam. Nah, Rustam adalah komandan pasukan perang Iran. Kemudian dia terbunuh dalam perang itu, perang tersebut, perang Qadisiyah gitu. Nah, pada tahun ke-20 Hijriah, seluruh wilayah Iran dan Irak itu jatuh ke dalam kekuasaan kekhalifahan kaum muslimin. Nah, itulah penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa khalifah yang kedua, dimulai Damaskus, Palestina, Mesir, Irak, dan Iran. Nah, pasca kemenangan itu, penaklukan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mendirikan kota Kufah yang sebelumnya bernama Surastan. Jadi Kufah sebenarnya ide pertamanya adalah didirikan oleh Umar bin Khattab. Nah, waktu itu diberikan beberapa pilihan, Umar memilih kota Kufah itu, kota Surastan yang kemudian dikenal kota Kufah. Nah, pada kemudian itu menjadi pusat pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib.
Nah, pasca kemenangan selain membangun kota itu juga membangun, Umar juga membangun masjid dengan kapasitas 40 ribu orang. Nah, sejak itulah Kufah menjadi kota yang sangat penting. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ya, khalifah itu ya melakukan sebuah ekspansi kekuasaannya ke daerah-daerah itu melalui proses perang, ya, melalui perang. Ya. Nah, setelah berkuasa, kemudian kita tahu Umar kemudian wafat pada tahun 23 Hijriah, ya. Wafat pada tanggal 26 atau 27 Zulhijjah dalam usia yang tidak terlalu tua, 53 tahun. Jadi Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, itu wafat pada usia 53 tahun, pada 23 Hijriah, pada puncak kekuasaan kekhilafahan Islam. Nah, tentang proses kematiannya, nah ini ada berbagai macam pendapat, ya, kontroversi. Ini yang banyak juga beredar hoax, katanya dibunuh oleh, menang, memang dibunuh oleh Abu Lu'lu dan Lu'la, biasanya untuk memperadu domba Sunni Syiah, ini selalu dimunculkan Abu Lu'lu, ya, bukan Syiah, dia orang Yahudi. Salah satu penulis tarikh pernah menyebut, ya, ini satu versi tentang kematian Umar, bahwa Ka'ab Ahbar sebagai otak utama pembunuhan terhadap Umar. Jadi satu versi menyatakan bahwa Ka'ab Ahbar lah yang memerintahkan Abu Lu'lu untuk membunuh Umar bin Khattab. Itu versi yang pertama. Nah, versi yang kedua, tidak, ini hanya persoalan pribadi Abu Lu'lu. Abu Lu'lu ya merasa kecewa, ya, karena dia seorang pekerja, kelalu pajak dan sebagainya, ada problem pribadi. Kemudian dia membunuh Umar bin Khattab di masjid, ya, pada subuh. Lalu, nah, motif yang kedua inilah pembunuhannya bersifat pribadi. Lalu siapakah Abu Lu'lu itu? Ya. Nah, ini dikutipkan di dalam buku ini. Mughirah menulis kepadanya, "Aku memiliki seorang pelayan," ya, kata Mughirah bin Su'bah, "seorang pelayan yang pernah menjadi tukang." Jadi Abu Lu'lu itu adalah tukang, ya. Abu Lu'lu adalah tukang. Beliau adalah tukang cat, tukang apa? Tukang, ya. Beliau adalah tukang bangunan. Tukang bangunan. Beliau adalah tukang bangunan. Jadi Mughirah bin Su'bah stabil. Bin Burah, Mughirah bin Su'bah mengatakan, "Aku memiliki seorang pelayan yang pernah menjadi tukang yang bisa bermanfaat untuk penduduk Madinah." Lalu Mughirah mengirim Abu Lu'lu kepada Umar. Nah, pernah sewaktu ketika Abu Lu'lu mengeluh tentang beratnya pajak, gitu. Lalu Umar bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Lalu Abu Lu'lu menjawab, "Tukang." Lalu Umar berkata, "Jika melihat pekerjaanmu, maka pajakmu tidak seberapa." Nah, ada yang menganggap bahwa itulah yang kemudian Abu Lu'lu menjadi membunuh Umar bin Khattab. Saya kira itulah pada rezim bukan rezimnya pemerintahan khilafah Umar bin Khattab pada periode khilafah yang kedua. Saya kira kita cukupkan karena masuk waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan pada yang terakhir tentang pada masa khilafah Utsman. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.